Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama gue Renda Frana. Jadi kali ini kita coming game WWF Smackdown 2. Game ini adalah game dari PlayStation 1 juga, game Smackdown yang sangat populer di era PS1 ya guys ya. Dan kita kembali nostalgia game PS1 ini dan langsung kita gaskan saja ya guys ya. Gue inget dulu bisa edit ya guys ya, nih kayak gini nih. Gue bisa edit, jadi buat cuman gue ngetes aja ya guys ya, gue nggak bakal mainin gitu. Nah di sini nih kita bisa ya new. Gue inget banget dulu sumpah nih bisa diedit. Nah nih kayak gini nih, bener nih ini. Nah sumpah gue inget banget, serius nih head. Nah oh no, advance coba. Nah face. Sumpah ini serius gua. Lihat nih bisa diedit rambut itu. Sumpah, ya udah kita langsung main aja ya guys ya. Kita langsung main aja. Jadi gua kangen banget gimana fight-nya di sini. Sumpah, gua main GP1 nih banyak banget game-game populer ya guys ya. Sumpah. Oke. Okay. Nah, jadi kita langsung balik, kita langsung tanding aja exhibition single tag team. Gue pengennya tag team guys ya, biar agak barbar, agak lucu sedikit ya guys ya. Tornado tag nih gimana ya, gue lupa. Oh iya benar-benar satu kom, nah benar. Nah, ini nih guys. Ini di sini ada The Rock, ada Scotty Totti dulu kita nyebut ya guys. Gua kalau di Smackdown itu gua seneng sama situ guys. Triple H guys ya. Ada enggak Triple H sini? Kalau salah gua ada sih. Aduh. Nah nih, Triple H gua pakai. Oke. Kita maxkan semua. Nah, Undertaker gue suka juga. Oke. Si The Rock lah ya guys ya, kita kasih lawan yang keras gitu guys. Mana The Rock guys? The Rock. Ini nih. Bawah. Nah. Sama ini. Siapa ya guys ya? Bentar. Stone Cold ada gak guys ya? Rikishi ya guys. Ini Rikishi terkenal juga dulu di PS1 ya guys ya. Zaman PS1 Rikishi terkenal banget sih. Rulesnya apa nih? Oke. Okay. Yaudah langsung match guys. Gak sabaran gua. Sumpah ini legendaris banget sih, kayak scan kayak ini sumpah. Wah, Triple H dengan The Undertaker ya guys ya. Sumpah ini dulu populer banget, keren banget sih ini game ini sumpah. Wah. Ini waktu itu si The Rock waktu muda guys ya. Gila. Jadi gua sekarang udah main pakai gamepad nih guys ya. Jadi enak itu guys. Apalagi game-game fighting nih enak pakai gamepad guys. Kalau nggak pakai gamepad agak susah. Walah gua langsung diangkat.
Gue nggak tahu tekannya, aduh. Sabarlah. Oh, ninju. Wih, mantap Undertaker. Gue kena smack, cok. Wih, tolong gue. Tolong gue. Ah, lama banget bangun gue, anjir. Hei. Ganti apanya, mana ya guys ya? Anjir, drop. Drop nge-smack. Mamam tuh, oh bulat. Aduh, Rikishi kurang ajar. Apa ya, L1 atau R1 ngubahnya ya? Oh iya bener. Ngapain lu ngapain Aris R1? Oke okay. Aduh. Ah. Gantinya itu susah banget guys, ganti orang yang aduh. Ah. Sabut gua. Hai. Gua pas mau ngelawan si Rikishi, malah si Drog ngapain gua? Menang kita kan lewat Undertaker. Gua enggak ngapain. Alah, ulang lagi guys. Exhibition lagi. Nah, gue pengen coba buy one guys, biar gue bisa berantem gitu kan. No manager lah. Nah, bentar. Triple H lah. Bahas dendam gue sama The Rock guys, anjir lah. Nih. Yo. Sumpah, benci banget gua. Jadi kita enggak usah lihat VT ya. Aish, udah dibantai kita. Nanti saya gue nggak tahu. Oke. Okay. Nah. Bangun lo. Bangun. Wih, cepet. Lagi. Stop, guys. Wih. Oh ini tangkis ya? Oh tangkis, petak tangkis. Wah, alah. Nah smackdownnya gue nggak tahu tekan apa guys. Wih sengit. Nggak tahu gue, sumpah smacknya nggak tahu gue. Lupa gue, tadi lupa liat controller gue. Dia tekannya apaan, gue lupa. Ah. Woi. Alah, dia smack gua. Parah, guys. Ah. Woi. Tekannya apaan? Oke. Nah, gue nggak tahu, guys. Kan smack lagi gue, Pak. Di smack mulu gue. Woi, kalah gue, guys. Wah, kalah. Mengecewakan sekali gue tuh. Gua masih bingung tekan-tekannya apaan gitu. Kan gua main single lagi. No manager lah. Satu versus com. Gua pakai yang lain lah guys, yang siapa bagus sih guys ya?
dulu terkenal salah satunya adalah sini guys. Mana ya? Ah, nih Ken. Gua bakal lawan mana ya? Nih si pembawa acaranya guys. Oke. Okay. Smacknya gue nggak tahu ya, sumpah. Dia emang angker banget sih openingnya. Nah, si Ken. Wih. Maka tuh. Keras juga nih guys kayak ini. Woi, woi, woi. Ai. Nah, itu yang enggak paham gua tuh, guys. Lupa gua. Ai. Makan tuh. Tarik, tangkis guys. Wih. Ah. Nah, snack-nya itu gua enggak tahu R2 apaan gua lupa. Ah. Ah, kurang ajar sih. Ih. Tahu gue sumpah. Enggak tahu gua smack-nya apaan. Lupa gua. Ah. Dia mulu yang dapet. Widih. Dapat mulu. Wah. Makan tuh. Nggak mau dikunci deh guys, aduh. Hei. Siapa itu, cok? Woi, manajer kita ngebantu, guys. Manajer atau temen nggak tahu itu. Siapa itu, guys? Smack mulu lah. Ai. Aduh. Tolong. Hei. Hei. Ih. Hei. Ah, kalah mulu, guys. Parah banget tumbah. Kalah mulu kerjaan gua. Oke guys, gameplay dari WWF Smackdown 2 PS1 sampai di sini dulu ya guys. Jujur sebenarnya gameplay seru, tapi gua tadi karena udah lupa banget tombol-tombolnya, Smackdown-nya gua lupa dan
gue kalah mulu dari tadi, sempat menang tadi pas ngetim sama Undertaker, itu pun dia yang menangin bukan gue. Jadi ya segitulah game dari game WWF SmackDown 2 PS1, dimana kita kembali nostalgia dengan gameplay SmackDown ini, dimana memang jujur di zaman gua, di tempat gua ini populer banget dan kita tuh sering banget main ini guys ya. Ya udah, mungkin sampai di situ doang gameplay gua. Sampai jumpa di next gameplay gua selanjutnya. Gua Randa Perdana, see you next video. Bye bye.